Selamat sore para pemirsa Berita 7. Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diselenggarakan tanggal 24 November 2019 telah usai dilaksanakan. Tentunya dari 112 Kepala Desa sudah terpilih dan sebentar lagi akan dilantik. Saya lagi di Desa Taman Jaya. Kebetulan di samping saya adalah Pak Haji Agus Saripudin atau yang lebih dikenal Pak Haji Buya. Pak Haji Buya ini merupakan salah satu calon kepala desa yang menjadi pilihan masyarakat di Desa Taman Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Apa kabar Pak? Selamat sore. Baik, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sekarang mah sudah tenang ya Pak ya? Iya. Sudah aman. Aman. Nah Pak, ini kita akan coba bincang-bincang dalam program Berita 7 itu terkait dengan kemenangan Bapak di Pilkades kemarin. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, barangkali Bapak boleh menyapa pemirsa dulu untuk memperkenalkan diri, biar masyarakat Taman Jaya khususnya dan umumnya di seluruh Kabupaten Bandung Barat akan mengenal siapa Pak Agus Saripudin. Pak, silakan. Selamat sore, saya Agus Saripudin. Sebagai Kepala Desa Terpilih Taman Jaya, saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Desa Taman Jaya yang sudah memilih, mendorong, mendukung saya. Sangat terima kasih, berterima kasih banyak. Terima kasih. Oke, pemirsa, itulah perkenalan singkat dari Bapak Haji Agus Saripudin, Kepala Desa Terpilih periode 2019-2025. Baik, kita akan coba gali dan kita akan coba bincang-bincang dengan yang namanya Pak Haji Buya ini. Siapa ini sebenarnya Pak Haji Buya? Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, kemarin pada saat hari Minggu tanggal 24 tepatnya, Bapak dinyatakan menang dan mendapatkan suara paling banyak Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak pada saat itu Pak? Alhamdulillah, saya terharu dengan kemenangan saya. Dengan dorongan, motivasi, dukungan dari semua rekan, saya sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat terharu dengan kemenangan saya. Nah, ini kalau boleh ini saya agak menarik nih Pak. Iya, ini iya. Kebetulan salah satu lawan politik itu adalah paman sendiri Pak. Iya, betul. Bagaimana Pak ketika Bapak mengantisipasi atau menyiasati dengan pihak keluarga kalau seperti ini Pak? Ya, dengan keluarga saya baik-baik saja karena beliau adalah seorang orang tua saya. Ya, mudah-mudahan sesudahnya Pilkades Taman Jaya, mudah-mudahan dalam politik ini bisa cair. Apalagi dengan keluarga saya akan lebih dekat. Mudah-mudahan, mudah-mudahan begitulah yang diharapkan saya. Luar biasa pemirsa. Ternyata apa yang disampaikan Pak Agus ini menyentuh kalbu kita semua. Terutama mungkin para calon pasangan yang ada kaitan hubungan darah, ini akan menjadi sebuah contoh yang paling baik. Nah ini mudah-mudahan ke depan ini Pak Agus bisa membangun Desa Taman Jaya lebih dari pamannya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, program apa yang Bapak akan gulirkan ketika Bapak sudah dilantik nanti untuk Taman Jaya ini Pak? Ya, mudah-mudahan program kedepannya saya dalam fisik yang belum terselesaikan oleh kepala desa yang lama, mungkin saya akan diselesaikan. Terus akan mengembangkan dalam bentuk pertanian, usaha mikro apapun untuk kebutuhan masyarakat. Insya Allah. Nah Pak, pengalaman Bapak pada saat kemarin waktu kampanye Pak, adakah masyarakat yang menyampaikan atau usulan apa yang paling terbanyak Pak agar segera direalisasikan di kepemimpinan Bapak ke depan? Ya, satu kemungkinan itu masalah jalan. Oh, jalan infrastruktur ya. Ya, infrastruktur seperti jalan gang, jalan desa hanya sebagian ada masih sebagian. Insyaallah mungkin itu jadi program utama untuk membangun saya Taman Jaya ya. Untuk membangun Taman Jaya. Iya, ya. Insyaallah. Nah, selain itu Pak, barangkali ada masyarakat yang mendesak atau perbaikan tentang perangkat desa ataupun administrasi yang selama ini yang menurut informasi bahwa kurang tertata dengan baik Pak. Iya. Sebagian ada sebagian ada, tapi dalam hati saya itu masih dalam proses. Harus ada proses. Kenapa harus ada dalam proses? Karena beliau-beliau juga itu
di mata saya baik dalam kerjanya. Iya. Tapi yang jelas perisapalan akan terjadi ya Pak ya? Satu kemungkinan itu, karena itu semua pasti begitu lah. Salah satu target ya, karena untuk menyesuaikan dari lingkungan baru ya Pak ya? Insya Allah, iya betul. Nah, betul. Terus Pak, kira-kira nanti akan sistem seperti apa nih ketika Bapak dilantik? Yang pendekatan nanti ataupun pembangunan di masyarakat akan seperti apa nih bentuknya nanti Pak, kira-kira Pak? Bentuknya? Iya. Iya, pembangunan. Betul, betul, betul. Iya, pembangunan itu akan saya limpahkan karena ada mekanisme yang mekanisme harus, yang menangani, ada mekanisme lain. Mungkin bukan saya yang menangani. Itu karena ada pemetaan lain nantinya, insya Allah. Ya. Nah Pak, ini ada nih yang perlu saya tanyakan. Kalau menurut Bapak nih, Desa Taman Jaya hari ini seperti apa sih sebenarnya Pak? Hari ini Taman Jaya baik-baik saja. Baik-baik, baik-baik. Ya. Alhamdulillah melihat dalam pemikiran saya, apalagi sesudahnya pilkada selesai, alhamdulillah baik-baik saja. Ya artinya pembangunan sudah dirasakan masyarakat dengan. Sudah dirasakan kemarin. Masyarakat itu sangat baik. Bangunan infrastruktur. Oleh kades yang kemarin incumbent itu ya. Incumbent itu udah dirasakan oleh masyarakat banyak. Udah dirasakan. Jadi udah, Bapak dalam artian tinggal melanjutkan ya Pak ya. Tinggal melanjutkan. Mungkin tinggal melanjutkan yang belum tersentuh oleh incumbent mungkin betul. Saya akan menyelesaikan gitu. Insyaallah insyaallah. Ya. Itu baik banyak incumbent dalam infrastruktur udah dibangun sudah terasa ya. Ya. Udah terasa oleh masyarakat. Oke pemirsa, ternyata Pak Agus ini akan mencoba untuk melanjutkan tentang pembangunan yang belum terselesaikan pada saat kepala desa yang terdahulu. Nah tentunya, apa yang menjadi PR kita akan coba lihat. Apakah Pak Agus ini mampu untuk memajukan Taman Jaya? Nah tentunya, warga masyarakat Desa Taman Jaya akan bisa mengawal ke pemerintahan 2019-2025. Nah Pak, kemarin saya sempat jalan-jalan Pak. Iya. Sebelum Bapak kemarin terpilih. Nah, ternyata di sana ada beberapa yang saya terima usulan dari masyarakat dan hari ini saya coba sampaikan ke Bapak. Nah, terkait dengan Bang Emok, Pak. Kira-kira nanti di desa Bapak sebagai pimpinan, bisa enggak Pak ada solusinya nih ke depan untuk mengatasi masalah Bang Emok ini, Pak, kira-kira? Ya. Mudah-mudahan saya bisa mengatasinya ya. Mengatasinya mungkin dengan adanya bumdes, adanya bumdes, bisa Bang Emok bisa dihilangkan secara pelan-pelan. Meminimalisir ya, Pak ya. Ya meminimalisir. Mudah-mudahan Bang Emok bisa mencukupi kebutuhan dengan catatan. Ya. Bang Emok harus juga, itu bumdes juga masyarakat harus betul-betul cara pembayaran dan segala macamnya gitu. Aturannya yang berlaku harus ditaati oleh masyarakat. Insya Allah. Ya. Terus Pak, ini ada satu lagi. Iya. Kira-kira Taman Jaya untuk gali potensi dalam PAD, apa pendapatan desa Pak? Kira-kira ada potensi apa nih yang bisa digali Pak di Taman Jaya ini Pak? Mudah-mudahan di sini ada halnya seperti galian batu, terus potensi pertanian. Insya Allah mayoritas di sini adalah pertanian. Oh, Pak. Iya. Mayoritas pertanian mungkin akan saya kembangkan dalam pertanian ya. Terus galian-galian haras seperti galian batu apa segala macam yang penting tidak akan membahayakan Insya Allah. Nah okay. Pak ini kemarin ada yang menarik nih di Taman Jaya itu kalau tidak salah ada yang namanya batu oncom ya. Iya, nah, betul. Kira-kira itu potensi untuk pengembangan bisa nggak Pak Bapak nanti untuk pengembangannya Pak? Iya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa kita cari solusi yang terbaik. Insya Allah bisa. Kalau iya batu itu bisa laku, kenapa tidak? Gitu. Tapi kalau sekarang setahu Bapak kondisinya batu tersebut ataupun pegunungan batu tersebut sudah terpelihara oleh ini Pak, terlindungi oleh pemerintahan nggak Pak? Gitu, Pak? Belum. Oh, belum ya? Belum karena itu di bawah. Jadi tadinya itu baru diketahui setelah ada. Jadi sekarang udah ditutup lagi untuk sementara. Iya, iya. Yang mudah-mudahan kedepannya insya Allah bisa terrealisasi. Ya, minimal menjadi objek wisata kedepannya. Ya amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan hal seperti itu bisa terlaksana. Oke pemirsa, ada satu yang perlu kita ingat bahwa Desa Taman Jaya ini memiliki satu khas batu ali oncom namanya. Dulu mungkin 2 atau 3 tahun kebelakang itu sempat
sempat apa tenar dengan kondisi Batu Oncom ini. Nah, nanti barangkali Pak Kepala Desa yang terpilih ini, Pak Haji Agus ini akan mencoba nanti akan menggali potensi agar ini menjadi dijadikan tempat objek wisata. Dan mudah-mudahan ke depan kita dorong dan kita kawal. Amin. Nah, Pak, ini bincang-bincang yang sangat singkat ini, iya, tentunya akan membawakan sebuah arti dan makna tersendiri buat masyarakat Tamajaya, Pak. Amin. Nah, sebelum kita sudahi, Pak, perbincangan ini, barangkali Bapak mau menyampaikan ucap terima kasih kepada panitia, kepada tim sukses, dan terutama kepada masyarakat yang kemarin sudah terkotak-kotak. Ini kewajiban Bapak nih, harus menyatukan lagi ya Pak ya. Oke, mangga Pak, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat berterima kasih kepada para relawan, para tim sukses yang sudah memenangkan dalam Pilkades. Pilkades sukses tanpa ekses. Dan kepada masyarakat Taman Jaya, khususnya yang sudah memilih atau mendukung saya sampai saya bisa jadi nomor satu di Taman Jaya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan para tim sukses, para relawan, para tokoh masyarakat, tokoh agama mendukung saya sampai, jangan sampai untuk kemenangan, tapi sampai terus 6 tahun ke depan. Mudah-mudahan apabila saya dikawal terus, insya Allah saya menjadi pemimpin yang amanah. Bisa menerapkan, bisa memasangkan program sesuai aturan. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak kepada masyarakat Taman Jaya yang sudah mendukung saya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, perbincangan yang singkat ini mudah-mudahan bisa memaknai arti dari apa yang disampaikan Pak Kades terpilih. Dalam perbedaan pandangan politik, mendukung perbedaan mendukung itu adalah satu hal yang wajar. Tetapi hari ini kita sudahi itu semua. Amin. Kita akan kembalikan bahwa periode 2019 sampai 2026 kita akan tetap kawal yang namanya Pak Haji Agus Sariputra. Pak Haji Agus Sariputra. Dan barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya Yayat Wawor berserta kru dan didampingi Pak Haji Sariputra, Pak Agus Saripudin sebagai kepala desa terpilih. Mengucapkan selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.